bernama mana ni? Kejap eh. Marlina berkongsi peristiwa. Katanya, KC, terima kasih terutama sekali kerana memilih dan membaca kisah saya. Kisah saya ringkas dan tak seram mana, tetapi kalau terkena pada diri kita seorang diri, mesti akan rasa seram. Tahukah KC, di rumah kawasan rumah saya, apa ni, di... Sekejap saya fahamkan apa yang... Okey. Tahu ke KC, dekat dengan rumah saya ni, saya tinggal betul-betul dekat dengan satu tasik. Tasik ni yang dikenali sebagai tasik di Bukit Batok. Dan rumah saya di tempat letak kereta bertingkat. Lazimnya, kalau saya balik lambat memandu, saya seringkali akan letakkan kenderaan di tempat loading-unloading. Sumpah KC, saya takkan naik kapak. Letak di multi-story kapak kenderaan kereta yang saya pandu. Dah jadi satu tabiat. Balik lambat tak kisah, kena saman pun tak apa. Saya akan bangun pagi keesokan harinya untuk alihkan ataupun suruh abang atau adik saya alihkan kenderaan. Memang pernah sekali tu bila saya balik dan letakkan kenderaan di sana, ternampak KC kain putih seolah-olah duduk di salah satu kenderaan di sana. Sejak hari itu, kalau balik takkan pergi ke multi-story kapak, malah akan letakkan kenderaan di loading-unloading bay ataupun saya akan buat illegal parking. Jadi kata Marlina, kisah yang diceritakan ni, balik daripada keluar dengan rakan-rakan dah lambat. Jadi dia pun pulang ke rumah di kawasan Bukit Batok. Sampai saja di rumahnya, entah macam mana saya boleh pandu naik atas KC. Naik multi-story kapak, tingkat 1 semua penuh, 2 penuh, 3 penuh, 4 penuh, sampai tingkat nak dekat 5 baru nampak ada satu parking lot yang kosong. Saya pun dengan segera pergi ke depan dan terus letakkan kenderaan. Bila dah keluar dari kenderaan, dah kunci kereta saya, baru saya teringat, astaghfirullahalazim, kenapa aku park kat atas? Jadi nak tak nak KC, tak apalah, dah dekat atas, saya cubalah lawankan perasaan takut dan dalam hati berkata, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Saya pun jalan menuju ke arah pintu. Di hadapan pintu multi-story car park, baru saya tolak KC, alangkah terperanjatnya, tiba-tiba terbau bau wangian seolah-olah bau bunga melo yang dipakai oleh seseorang. Bila bau tu mula masuk, saya dah terhidu meremang bulu rumah saya. Saya terus kembali ke kenderaan saya, hidupkan enjin, nak turun ke bawah tinggalkan multi-story kapak. KC tahu tak, bila saya turun, saya berada di tingkat 5. Turun pusing, setiap pusingan saya akan nampak orang yang sama berdiri dekat tepi slope. Tak tahu bagaimana laju dia boleh turun dan berdiri di tempat yang sama, tapi saya nampak orang yang sama. Setiap kali saya pusing, saya akan tengok lain dan cuba tidak pandang benda itu yang berdiri menantikan saya. Itulah peristiwa, katanya Marlina. Sampai ke saat ini, kalau saya balik malam keluar dengan kawan-kawan, saya akan letak kenderaan kereta saya di loading unloading bay. Tak kisahlah, kena saman, kena wheel clamp, asalkan saya tak kena ganggu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya.